welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau mereview barang lagi, produk. Ini tuh kemarin aku baru beli dan aku keracunan TikTok, terus aku langsung beli gitu. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk tetap like, comment, share, and subscribe. Amazing. Langsung saja ya, aku mau mereview. Tada! Ini tuh primer dari Pixi. Nah, sebelum memulai make up itu kan tentunya harus mempersiapkan step by step yang bagus agar kulit terutama dalam mengcover wajah dengan foundation atau BB cream itu. Nah, selain menggunakan skincare rutin, biasanya tuh aku juga menggunakan primer buat apa sebelum make up gitu. Nah, tujuannya pakai primer itu supaya lebih tahan lama. So, di sini aku mau mereview primer lokal Indonesia ini. Ini tuh dari Pixi. Kita review dari packagingnya dulu ya. Packaging dari produk ini tuh berbentuk tube dan juga berwarna coklat ini. Nah, awalnya ini dikemas dalam kotak, tapi udah aku buang ya. Terus ini di depannya ini ada Pixi, logo Pixi-nya. Nah, ya. Tapi primer ini tuh cuma ada satu shade, yaitu cuma ada 101 ini. Ini shade 101 gitu. Gak ada shade lagi, jadi gak bisa milih gitu. Primer ini tuh dilengkapi dengan moisturizing botanical extract yang mana berfungsi untuk melembabkan dan juga membuat kulit tanpa sehat dan berseri ketika sesudah menggunakan primer ini. Ini tuh ada smooth polish powder yang mana membuat formula menyatu di kulit dan juga membuat make up itu tahan lama gitu. Selain itu, ini tuh juga dilengkapi dengan SPF 35 PA plus-plus, yaitu sebagai perlindungan dari sinar UVA dan juga sinar UVB. Klaim dari Pixi-nya sendiri itu primer ini tuh merupakan base dari make up yang mana untuk menutup warna kulit yang tidak rata, menyamarkan noda hitam dan juga kerutan halus serta menghasilkan wajah itu tampak lebih cerah ketika sesudah menggunakan primer ini. Nah, primer ini tuh berwarna nude dan juga hanya ada satu shade gitu. Ini aku perlihatkan teksturnya. Nah, ini tuh teksturnya ini creamy dan juga mudah untuk di blend atau dicampur gitu ya. Saat dioleskan itu pertama langsung menyatu dengan kulit wajah. Tuh kan? Udah langsung menyatu. Gampang banget kalau di blend itu. Coveragenya itu lumayan bagus dengan sekali oles dan juga diratakan sudah bisa mengcover pori-pori wajah gitu. Selain itu ini tuh ada bau sedikit gitu, tapi aku suka gitu, gak terlalu menyengat sih, tapi aku suka. Kelebihan dari primer Pixi ini tuh harganya murah ya. Aku kemarin beli di supermarket di kota aku itu 47. Nah, terus sangat terjangkau kan. Saya itu juga bikin efek glowing juga, bisa memberikan efek cerah pada wajah tanpa ada kesan dempul atau kesan ngeblok. Apa sih namanya, putih-putih kayak ngeblok-ngeblok gitu lah, dempul. Kalau biasanya dempul ya gitu. Nah, jadi kesimpulan dari review primer Pixi ini tuh formulanya itu ringan di kulit, hasilnya juga natural glowing, harganya terjangkau dan memberi efek cerah di wajah. Jadi aku tuh nggak nyesel gitu beli primer ini tuh. Ini tuh banyak sekali manfaatnya dan sangat bermanfaat bagi aku gitu. Harganya juga murah. Di supermarket itu juga ada kan, mudah ditemukan kayak gitu. Sepertinya cukup ya review dari aku. Apabila ada kesalahan kata, baik pengucapan, penyebutan atau apa itu, mohon maaf ya. Jangan lupa untuk tetap like, komen, share video ini ke semua orang agar semua orang itu tahu. Dan tentunya jangan lupa tetap subscribe dan juga itu ya, nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian itu tahu update review-review atau apalah itu dari channel aku. See you in the next video, bye.